Guys, ada wisata murah meriah baru nih di Bandung. Tiketnya cuma 10.000 aja. Wajib banget deh kalian kesini. Tempatnya enakan, luas pisan. Di sini kalian bisa main skuter, naik kuda, main sama kelinci, naik odong-odong, atau nongki di kafe keren ini juga bisa. Pokoknya masih banyak deh yang lainnya. Kalian bisa main skuter sambil keliling-keliling tempat ini. Gak cuma skuter aja, kalian juga bisa sewa ATV, sepeda anak, mobil-mobilan, atau naik odong-odong juga. Ini seru banget, guys. Bawa anak cocok banget deh kesini. Soalnya ada taman kelinci yang luas dan bagus banget. Lihat kelincinya banyak dan lucu-lucu. Kelinci di sini mah lihat pada bersih dan gendut-gendut. Lihat aja nih ada kelinci giant juga. Wah, gede pisan. Spot fotonya juga banyak di sini mah. Ini area air mancurnya. Kalian juga bisa nongkrong di tenda-tenda ini atau duduk-duduk di taman sambil menikmati taman yang indah. Mau nongkrong di tepi danau juga bisa sambil ditemanin burung merpati. Di sini juga ada domba karena hujan jadi dombanya dikandangin. Kalau ke sini jangan lupa nyobain naik kuda, seru loh. Lihat udah kayak koboi kan? Haha. Buat yang lapar tenang, di sini ada warung lodeh. Di sini kalian bisa makan sayur lodeh dan nasi sepuasnya cuman bayar 16.000 aja loh. Sayur lodehnya ada 3 pilihan dan enak-enak. Paling suka ini yang sayur lodeh terongnya, terbaik. Menu yang lainnya juga banyak pilihannya dan enak-enak loh. Di sini ada kafe tepi kota juga. Lihat tempatnya keren banget, luas pisan. Kalian wajib banget deh nongki di sini, guys. Tempatnya instagramable dan banyak tempat duduknya. Di sini tersedia makanan western dan Asia. Wajib cobain steaknya deh, terbaik pisan, dagingnya empuk. Wajib juga cobain tepian ice coffee-nya, meh, enak banget. Sok hayulah gaskin ke sini. Jangan lupa ajak pasukan, keluarga atau teman-temannya. Nama tempat ini tepi kota healing ya. Ini alamatnya. Yeah.